Saya teringat masa saya masih di SMA, itu ada adik ibu saya, paman saya, yang bergejala batuk, kemudian makin kurus, sesak. Kami tidak tahu tentang TB saat itu, jadi akhirnya dianggap sebagai batuk biasa, tapi kemudian ada fase batuknya berdarah, sehingga dibawa ke puskesmas saat itu, tetapi ternyata tidak tertolong, pada akhirnya paman saya itu meninggal. Setelah di puskesmas baru saya menghubung-hubungkannya, dan saya berpikir jangan-jangan banyak orang di seluruh daerah, di kota-kota, di desa-desa, di banyak negara, ini sebetulnya banyak pasien TB tapi masyarakat tidak tahu. Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta ini adalah merupakan rumah sakit pusat rujukan untuk penyakit respirasi yang nasional ya. Jadi ada ketiga kegiatan yang memang merupakan tugas kami ya. Pertama adalah pelayanan, kemudian pendidikan dan riset. Dan ya tentu saja saya senang sekali bertemu dengan pasien-pasien tuberkulosis, berinteraksi dengan mereka, memberikan harapan. Menurut saya, masalah terbesar dalam mengurangi TB adalah kurangnya kemauan orang untuk memeriksakan diri. Awal mulanya saya tahu saya positif HIV, saya menikah dengan suami saya ini. Dan di tahun 2020 saya punya TBRO. Orang-orang dengan HIV ini sistem imunnya turun rendah, sehingga mudah sekali terinfeksi oleh kuman maupun bakteri atau virus apapun yang lain. Awalnya saya tahu saya punya penyakit TB itu, awalnya saya batuk selama 2 bulan, saya tidak sembuh. Nah, lalu saya mengajak suami saya untuk berobat ke puskesmas. Saya merasakan efek obat yang sangat berat, sampai muntah-muntah, sampai saya tuh kekurangan darah. Saya rasanya tuh saya udah kayaknya tuh saya udah nggak ada pikiran untuk hidup lagi gitu buat saya yang merasakan masalahnya, seperti takut menularkan ke orang lain, takut merasa dihindari, merasa dikucilkan, merasa dijauhin, ya pokoknya segala sesuatunya kayak minder gitu. Saya jarang berkumpul dengan sanak saudara, keluarga, teman, saya jarang keluar. Dan sekarang bukan saja rumah sakit kami yang sudah melaksanakan pelayanan TB resisten obat ini, tapi lebih dari 250 center sekarang. Jadi ini suatu perkembangan yang luar biasa. With all the support from the donors country or the global fund, we are specially able to establish the TB multi-drug resistant treatment center. Global fund itu membantu kita untuk infrastruktur, terutama untuk diagnosis. Karena kita punya gene expert, kemudian kita juga punya MGID. We are using this expert machine to test not only for tuberculosis, but including for the COVID-19, especially in the remote area where the PCR tests are not available. Jadi kalau seluruh lapisan masyarakat, seluruh lapisan pemangku kebijakan di atas sana juga melakukan ikhtiar untuk tuberculosis sebagaimana untuk COVID, saya sangat-sangat yakin bahwa TB juga bisa dieliminasi.